Hai Hakim. Hai. And the magistrate. Hai. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So macam mana tadi dengan Abin Lofa, okey tak? Okey. Best. Program yang menarik. Dan okey lah. Tak tahu je lah. Tak tahu je lah. Ni memang grup pendiam kan ni? Tak ada. Sebenarnya magistrate, sebab kita berpandu pada Hakim, yeah. So kalau magistrate cakap kita perlu perbenaran daripada Hakim, yeah. Sebab kita akan dikira menghina mahkamah. Jadi kita tak nak menghina mahkamah. Jadi kita pun memerlukan kebenaran daripada Hakim dulu untuk bercakap. Lagi dia tak ketuk, kita tak bercakap. Okey, tadi so far show tadi memang okey. Pesan kita datang. Pesan kita datang untuk perform lagu ni. Perform lagu ni pesan. Patutnya biasa kita penuh lagi. Kita ada ada 6 orang semua sekali masuk dengan Hakim. Tapi lagi 3 orang tinggal bar, tinggal kat kebang. Ayah tadi pancit. Ayah pancit dengan apa? Bot. Cabut. Motor tercabut. So tak dapat datang. So dapat datang 3 orang ni. Lagi 3. Itu jadi plumbing kat atas tu tadi. Nampak? Tapi okey. Okay, boleh cerita macam mana pemilihan untuk tubuhkan The Magistrate? Okay, pemilihan tubuhkan Magistrate ni sebenarnya, diorang ni sebenarnya kawan-kawan saya. Memang yang kita orang pernah kerja sama lah. Macam Jimmy, Gigi, diorang pun producer, composer. Dan lagi balik sampai sana lain. Yang tak dapat datang, diorang semua producer, composer yang pernah bekerja dengan saya. Jadi pemilihan ni semua sebenarnya Zimi lah. Dia. Inilah budaknya. Tanya dia sebenarnya. Belum dia pilih, dia tanya dulu. Kau ada ni diploma in law. Tak. Sebab aku ambil law. Hantar resume kan? Law dengan apa benda mesti ada pun boleh masuk kan? Yes. Tu aku minta resume tu. Nasib baik. Semua memang at betul. Least diploma. At least diploma dalam 2 year buruk. Yes. Okay. Yes. Tak macam ni. So far, magistrate ni okay, macam Hakim bagi mandat kat sini untuk pilih siapa lain nak magistrate sebenarnya. So Azmi memilih magistrate sebab kita memang banyak magician yang berbagus. Berbagus kat magician ni memang banyak. Cuma Azmi pilih yang selevel dengan Hakim dan orang. Contoh, kita tak cakap kita muda. Kita bukan tua actually. Tapi kalau kita nak tengok positif semua yang 5 orang musician ni sama tinggi. Tinggi. Dia memang tu sebab Hakim memang duduk tinggi kan dalam kamera. Jadi memang tinggi. Memang tinggi lah. Duduk kat bawah. Itu saya perasan juga. Saya punya yang make up saya semua. Okey. Faham. Jadi memilih tu kita pakai drama daripada daripada Sixth Sense, Hafiz daripada Nolok dan juga Virus daripada Sofa dan Human Sofa. Yeah. So kita gabungkan semua ni, jadilah magistrate. Sebabnya selevel berdiri, so itu pun tak tua sangat, tak muda sangat. Jadi semua ada experience dalam persembahan, membantu Hakim dalam work semua secara live bila dengan band. Ya, yeah, betul. So kau nak buat lagu, lirik tu semua sebenarnya melalui pengalaman percintaan Hakim ke atau grup? Okay. Sebenarnya buat masa sekarang ni magistrate baru satu single, Mohon Ni, yang ditulis oleh Aiman ataupun Zul. Zul Kebatu. Jadi itu single pertama kami dan insyaAllah selepas ni kita akan buat sendirilah. So nantikan single kedua kami. Jadikan malamku lebih indah, jadikan siangku lebih terang, biarkan bungaku mewangi selamanya. Terus menyokong Hakim The Magistrate. Follow Instagram kami, AKIM_THEMAJISTRET. Hakim The Magistrate. Memang ide Melayu habis, magistrate. Yes. Dan indahkan lagu ini. Yes. Teruskan biar dia mewan. Ya, betul. Bayu. Selamanya. Okay.